Sebanyak 177 pejabat eselon 2 yang dinyatakan lolos administrasi pada lelang jabatan pemerintah Provinsi Jambi hari ini mengikuti tahapan ujian penulisan makalah. Ujian tersebut berlangsung selama 2 jam di Aula Gedung Bapeda Provinsi Jambi. Namun belum berlangsung 5 orang dinyatakan gugur sebagai peserta. Penjabat Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik mengatakan, dari 177 peserta lelang jabatan yang lolos administrasi, hanya 172 peserta yang mengikuti tes makalah. 5 orang peserta yang tidak hadir mengikuti tes makalah dinyatakan gugur. Kelima peserta tersebut adalah Mariani yang mendaftar pada Biro Umum, Tamrin yang mendaftar pada Satpol PP, Mustafa yang mendaftar pada Dispora, Maria Suharti yang mendaftar pada Dinas ESDM, dan Mul Amri yang mendaftar pada Dinas Pendidikan. Hari ini, tanggal 5 Juni 2017, adalah pembuatan makalah, nanti dilanjutkan besok pagi presentasi dan wawancara. Jadwalnya tanggal 5 sampai tanggal 15 Juni. Nah, pengumuman hasil uji makalah, presentasi dan wawancara itu direncanakan tanggal 17 Juni. Nah, asesmen tes itu direncanakan tanggal 19 sampai 24 Juni. Pengumuman 3 terbaik itu kita rencanakan 10 Juli 2017. Tapi ini jadwal waktu bisa berubah. Itu masalah jadwal. Sementara itu, 172 pejabat yang ikut tes diwajibkan membuat makalah tentang dinas yang diikutinya. Para peserta juga akan mempresentasikan makalahnya di hadapan para tim panitia seleksi lelang jabatan. 177 pendaftar ini akan diseleksi untuk mengisi 31 jabatan kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Jambi yang telah hampir 5 bulan. Para peserta yang mengikuti lelang merupakan pejabat Pemprov dan pejabat kabupaten kota di Provinsi Jambi. Juanda Prayitno, JEK TV melaporkan.